Sore-sore gini pengen nyari Yamin sama mie ayam. Jadi minggu lalu itu gue sama keluarga muter-muter naik motor sore-sore. Terus ketemu mie ayam yang enak di apa yang nama lokasinya ya? Ujung Harapan. Marakas. Gue tau sih Marakas. Jadi muter-muter gitu, terus lihat bannernya kok kayaknya menarik. Ya udah, akhirnya kita datang lagi dan dijadiin konten biar yang lain pada tahu walaupun sebenarnya udah ramai. Ini dia lokasinya. Mie ayam ulek level suka-suka. Tuh. Jadi ini tuh direkam sebelum PPKM ya. Tapi memang udah COVID. Jadi ya you know lah, daerah-daerah sini tuh masih apa ya, masih ramai dulu dulu. Tapi bukan bukan sekarang sekarang ini. Tuh cabai 10. Yamin. Cabainya satu aja. Satu aja bos. Gak kuat pedes. Sama ini deh. Baksonya kering aja, tiga. Ya tempatnya beginilah. Lumayan anget sih dalam sini. Oh, kita lihat abang-abangnya lagi ngaduk. Yo. Oh, itu jari jemarinya yang masukin mie. Wow. Level 1, level 3, level 2, level 3. Level 4 suka-suka. Jadi lu mesen 50 biji senda tuh. Kendor bibir lo. Itu minyak apa tuh? Itu dia tuh. Itu dia air rebusan minyak tuh udah bercampur berulang-ulang itu. Berapa kali rebus dalam sehari. Tapi itu yang bikin enak. Kan bukan mie saset. Mie ini itu loh. Yang Indo-Indo itu loh. Nah, jadi sambalnya tuh cabenya tuh diulek di mangkok. Langsung diulek di situ tuh. Diulek di sini. Pertama di sini ya? Pertama. Karena udah banyak. Iya sih. Alhamdulillah jadi si mie ayam ulek ini dia tuh pertama bikin di sini. Kemudian banyak yang ngikutin dan dia merasa itu bukan oke, tunggu dulu, ini dia tampilannya nih. Jadi banyak yang ngikutin idenya dia, tapi si bapaknya ini nggak ngerasa itu sebagai tantangan. Tuh udah dateng kan. Gue sih lebih seneng Yamin sih ya. Mas ini kemarin apa sih kasar-kasar begini? Isinya? Apa sih ini? Oh ini ayam. Oh itu kemarin ternyata. Kamu pakai bakso enggak? Kamu nama bakso enggak? Jadi dia tuh mie ayamnya di apa? Mie ayamnya maksudnya dipisah seperti ini. Pokoknya sih seger ya. Kita coba dulu. Jadi mas sekali slurp nih kalau di rumah ini mah karena di luar aja nih. Jadi menjaga etika ini halus banget luarnya asli. Asli halus banget. Tapi di dalamnya tuh kasar. Nah ini mie ayamnya yang cabenya 10. Ah itu mah gak kuat wah. Bikin mules.
tuh, waduh, waduh, terus makan kok cewek-cewek itu pada kuat pedes ya, heran aing. Coba ngisi 10 ini. Kata bapaknya ada yang pernah masak mesen tuh bisa sampai 50 biji. Sadis. Gue mah satu aja lah. Gue seneng nyaminnya kecapnya tuh gurih. Iya. Tuh 40 biji darang mesen belum satu mangkok tuh makan mie ayam pakai cabai beka apa makan cabai pakai mie ayam. Ini kuahnya seger cuy. Udah habis. Habis semua kering, kering jan. Lapar. Mie ayam 1. Yamen 1, bakso 6 biji 39. Ini ayamnya 13. Jadi pakai bakso itu tambah lagi segala macam. Jadi mie ayam tok itu 13. Oke, yang di Rakas silakan sikat mie ayam mantap dan Bekasi sekitarnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng loncengnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Cheers!